Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Supangi Aja Channel. Kesempatan kali ini kita akan mereview cara menyetel Bospom. Ini guys, sudah diganti baru semua sama orangnya, tapi masih nggak normal. Jadi akan kita setel Bospom yang lama atau injek pom yang lama itu mau kita setel kembali supaya mantap jos gandos. Ini karena kemarinnya sudah diperbaiki tapi belum jadi ya, sudah diganti pom sekalian ini tapi masih tidak normal, suaranya ngadat-ngadat, gak gena-gena katanya. Jadi ini orangnya panggil kita, ini mau kita setel. Nah, jadi kita posisikan untuk yang cowokan pospom itu kalau pas posisi maklum gorira nih deh. Kayak ini dong. Sing arti besang. Gas itu jam 11, posisi jam 11, kalau posisi mati itu posisi jam 1. Kurang lebih seperti itulah guys kira-kira. Jadi antara jam 11 dan jam 1 itu, nah posisinya menunjukkan jam 1 itu di bagian belakang cowokan ini. Kalau di bagian depan misalnya terlihat dari bagian depan, kalau dipasang punyer juga sama aja menunjukkan jam 1 sampai jam 11 juga. Ini hampir sama dengan Myanmar juga guys, posisi bospomnya seperti itu juga. Jadi ini kita masukkan dan kita paskan yang ada pengesan di depan itu arah ke bagian depan, ke bagian baut yang 19 itu ya, jangan terbalik. Terbalik sih bisa tapi nanti takutnya kurang pas. Setelah semua terpasang, kita tinggal pasang cantingnya aja atau sepi penguncinya. Ini kurang seberapa lengkap sih cara pemasangannya, tapi sudah ada di bagian yang dulu-dulu itu, sudah ada yang lengkapnya guys, tutorialnya. Jadi ini kurang lengkap, yang penting intinya aja sudah kalian mengerti supaya mantap. Nah, setelah selesai tinggal digoyang-goyang ke sana ke sini. Kalau masih normal, masih enteng, itu masih jos. Ini sekarang sudah kita pasang, kita tes hidupkan. Sekali nggak hidup, coba kita sekali lagi, kurang kuat mungkin. Oke, mesin sudah hidup normal. Nah, ini kemarin nggak mau begini, ngayur-ngayur nggak kena, suaranya ngadat-ngadat. Setelah kita cek itu sebenarnya ada yang seret dan ada yang tidak seret, jadi suara gas itu nggak stabil. Jadi gubernur itu menarik gas dan membalikan gas itu nggak stabil, kadang terkena kadang kurang terkena, jadi itulah makanya dia nggak stabil suaranya. Ini sudah mantap, mudah-mudahan teman semua bisa mengambil inti baiknya aja. Jika teman-teman semua punya mesin seperti ini, tinggal kita cek seperti tadi cara pemasangan plunyernya.
Nanti jika Anda kurang puas, bisa minta videonya yang bisa SMS atau komen, minta videonya yang full, benar-benar full, akan saya buatkan. Sebenarnya yang di video yang terlama-lama itu sudah ada juga, tapi mungkin kalau sudah lama itu susah nyarinya, jadi makanya akan kita buatkan lagi jika teman semua memintanya. Oke, mesin sudah mantap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya channel Supangi aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa membantu sedulur-sedulur semua yang mesinnya macet dan thank you. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.